mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya. Di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukamaju, Teluk Betung Timur, berdirilah sebuah sekolah negeri yang menjadi harapan bagi anak-anak setempat. SMA Negeri 11 Bandar Lampung berharap dengan sedikit perhatian dan bantuan dari pemerintah, sekolah ini bisa menjadi tempat yang lebih layak untuk menuntut ilmu. Mereka memimpikan bangunan baru yang kokoh, ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas pendidikan yang lebih baik. Bantuan itu tidak hanya akan meringankan beban fisik, tetapi juga akan membangkitkan semangat baru bagi seluruh komunitas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Perkenalkan, saya Andri Wiradarma, SPD-MPD, selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Dalam hal ini mewakili Kepala Sekolah Dr. Budi Sadi EPD IFO selaku Kepala SMA Negeri 11 Bandar Lampung akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sekolah SMA Negeri yang ada di Bandar Lampung. Yang pertama, kami selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan berharap terutama untuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung berkaitan dengan sarana dan prasarana yang selama ini ada di SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Selaku pendidik di SMA Negeri 11 Bandar Lampung, saya sudah mengabdi di sini selama 30 tahun. Tetapi sejak tahun 1991 ada beberapa gedung sarana SMA yang belum tersentuh perbaikan. Ada beberapa ruang belajar siswa yang mungkin hampir roboh karena pondasinya retak. Kemudian atap juga bolong, kemudian tanah ambles. Nah, kami selaku pendidik di SMA Negeri 11 Bandar Lampung berharap kepada khususnya Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta bantuan rehab beberapa lokal yang dari tahun 1991 belum tersentuh rehab. Dan ada beberapa juga yang memprihatinkan. Jadi kami mohon untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk segera memberikan bantuan untuk rehab gedung. Kemudian ada juga yang pagar sekolah. Pagar sekolah udah ada berapa meter, sekitar 60 meter itu roboh terkena terjangan air banjir. Jadi kami mohon juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti dan membangun kembali tembok sekolah kami yang roboh. Dan untuk prestasi, kami memang belum begitu banyak yang bisa dapat kami banggakan, tetapi untuk ekskul teater, kami SMA Negeri 11 Bandar Lampung sudah mencapai tingkat juara satu tingkat nasional di ekskul teater. Dan selama ini juga, kami juga berterima kasih juga karena sudah beberapa tahun ini, selama 5 tahun ini, SMA kami juga belum pernah mendapat bantuan rehab. Tetapi kami juga berterima kasih karena dari mulai tahun 2016 sampai 2018 kami sudah mendapat bantuan rehab. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah memperhatikan SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Selesai itu harapan kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat terrealisasi dan mohon bantuannya untuk kemajuan SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah investasi kecil pada pendidikan ini akan menjadi modal besar bagi masa depan bangsa. Bagi mereka, harapan ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi tentang masa depan anak-anak yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak
demi menggapai cita-cita yang tinggi.